Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tanah longsor terjadi di Gang Lau Bawang Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 5 warga yang tertimbun longsor meninggal dunia dalam peristiwa itu. Hujan deras yang melanda kota Kabanjahe Kamis malam menyebabkan longsor terjadi di Gang Lau Bawang, Kelurahan Padangmas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Akibatnya sejumlah rumah dan warga tertimbun material longsor. Longsor terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat saat hujan deras melanda kawasan ini. Material longsor kemudian menimpa 4 rumah warga yang menyebabkan 9 orang warga tertimbun material longsor. Menurut salah seorang saksi mata Boru Jawa, longsor yang terjadi tiba-tiba itu membuat warga tak sempat menyelamatkan diri. Campur air itu, Bu. Itu rumah kalau kamu nengok, ada air campur. Enggak cuma longsor itu aja yang pendengar pertamanya. Enggak ada suara apa-apa. Enggak ada suara kayak gemuruh gitu, Bu. Enggak ada. Pokoknya tiba-tiba longsor aja. Aku dikejut loh di rumah. Yang selamat itu semalam. 2, 3 yang selamat. 5 yang meninggal. Dua nil yang sempat setengah itu, ya? 3 anak balita. 1 anak remaja tanggung. 1 lagi separuh bayi. Umur-umur 50-an lah. Tadi 73 lah ini. Petugas BPBD Kabupaten Karo, Polres Tanah Karo, TNI dan Sar Medan yang melakukan pencarian menemukan 5 warga yang tertimbun longsor dalam keadaan meninggal dunia dan 4 orang selamat. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan.